Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung melakukan pertemuan politik beberapa jam setelah menghadiri penetapan hasil Pilpres oleh KPU. Prabowo Subianto disambut Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar di DPP PKB sekitar pukul 2 siang saudara. Pertemuan ini disorot usai Anies Muhaimin hadir saat Prabowo Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih hasil pemilu 2024. Pertemuan ini, saudara, dikaitkan dengan spekulasi soal kemungkinan PKB yang akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sangat terkesan dengan kehadiran saudara Anies Baswedan dan saudara Muhammad Iskandar. Prestasi kemarin cukup tajam. Dan kontestasi demokrasi harus banyak. Sudah pertandingan selesai, dan saya anggap sudah selesai, dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Yang pertama, PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan.